We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Ade Irfan, selaku Ketua Humanistik 2021. Yang terhormat Yumna Rafa Safia, selaku Sekretaris Pelaksana HRD TOEFL Class. Yang terhormat Kak Muhammad Ahkam Arifin, selaku narasumber sekaligus perwakilan Lembaga TOEFL Edinburgh, dan teman-teman yang berbahagia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam acara HRD TOEFL Class pada hari ini. Meskipun kita dipertemukan kembali secara virtual, namun semoga hal tersebut tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus semangat belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Baik, atas nama Manitia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara HRD TOEFL Class pada hari ini. Saya pun juga menghimbau kepada para peserta untuk mengikuti rangkaian acara hingga akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haidar Ridho. Di sini, saya bertugas sebagai MC yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Baik, mungkin selanjutnya saya akan sedikit jelasin nih, apa sih HRD TOEFL Class itu? Jadi, HRD TOEFL Class merupakan salah satu kegiatan yang digunakan sebagai wadah pengembangan bagi seluruh peserta, khususnya mahasiswa, guna mengetahui serta melatih kemampuan terkait TOEFL Test. Webinar dan simulasi TOEFL merupakan salah satu agenda penting yang dibawa oleh HRD TOEFL Class demi memaksimalkan potensi sumber daya manusia, khususnya mahasiswa, dalam memahami materi TOEFL dan mengetahui kesiapan peserta serta tips and trick meraih skor TOEFL di atas rata-rata. Baik, di dalam acara HRD TOEFL Class pada hari ini, selain para peserta atau teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat, nantinya para peserta juga akan mendapatkan sertifikat webinar, sertifikat skor TOEFL, lalu akan mendapatkan TOEFL review, yaitu sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran, serta akan mendapatkan reward atau hadiah bagi dua peserta dengan skor TOEFL tertinggi. Nah, jadi teman-teman, acara HRD TOEFL Class pada hari ini juga punya jargon nih. Jargonnya yaitu HRD TOEFL Class, improve your TOEFL score and get the future. Mungkin aku sekalian tes ya, tes jargon nih buat teman-teman. Jadi, kalau aku bilang HRD TOEFL Class, teman-teman jawab, improve your TOEFL score and get the future. Oke, mungkin aku tes sekarang ya. HRD TOEFL Class. Improve your TOEFL score and get the future. Masih dikit banget ya. Coba teman-teman tambah semangatnya nih. Kita masih baru pembukaan nih, biar nanti TOEFL Class-nya juga sebenarnya tinggi-tinggi. Aku tes sekali lagi ya. Jadi kalau aku bilang HRD TOEFL Class, kalian jawab, improve your TOEFL score and get the future. Oke, aku tes sekali lagi ya. HRD TOEFL Class. Improve your TOEFL score and get the future. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi sambutan, aku bakal bacain SOP peserta acara HRD TOEFL Class pada hari ini. HRD SOP peserta HRD TOEFL Class. Yang pertama, peserta diharapkan dapat masuki Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dua, menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Tiga, menggunakan nama di Zoom meeting sesuai identitas. Empat, diharapkan dapat menyalakan kamera. Wajib mematikan mikrofon apabila belum mendapatkan kesempatan untuk bicara atau tidak berkepentingan. 7. Dilarang mencoret-coret layar saat materi sedang share screen. 8. Tidak membuat kegaduhan selama berlangsungnya acara. 9. Demi mendukung kelancaran pengerjaan TOEFL test, peserta diharapkan untuk menggunakan dua device. Dan yang terakhir, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp hingga sertifikat diberikan. Baik, mungkin itu SOP peserta terkait acara HRD TOEFL Class pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi sambutan. Yang pertama,
Saya akan mempersilahkan langsung kepada Yumna Rafasafia selaku Sekretaris Pelaksana HRD Kelas pada hari ini untuk memberikan sambutan. Kepada Yumna Rafa. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Swastiastu. Nah, kebajikan, salam sejahtera untuk kita yang Muhammad sebagai hari ini. Yang terhormat, KD Irfan selaku Ketua Humanistik FIA UB 2021, serta panitia pelaksana dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara HRD Tufel Class. Oleh 2021. Selanjutnya, seperti yang telah teman-teman ketahui, webinar itu dilanjutkan dengan adanya simulasi TOEFL. HRD TOEFL Class kali ini hadir dengan mengusung tema Enhance Your English Skill to Get a High Score in TOEFL. Dengan adanya HRD TOEFL Class, diharapkan teman-teman mengetahui kemampuan dirinya sendiri terkait TOEFL, serta bertujuan untuk melatih seberapa jauh pemahaman teman-teman dalam hal TOEFL. Dan juga diharapkan teman-teman mengetahui tips and trick meraih skor TOEFL di atas rata-rata. Nah, semoga dengan adanya acara ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman semua untuk mendapatkan ilmu dan juga teman-teman dapat memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat dan antusias mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan juga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memungkinkan terlaksananya acara ini. Semoga acara ini sebagai dan dapat dimaklumi. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yumna atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan langsung sambutan dari Ketua Humanistik 2021, yaitu Kak Ade Irfan. Kepada Kak Ade, dipersilahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan kepada seluruh teman-teman audiens, kepada pemateri yang terhormat, kepada Sekretaris Pelaksana Mbak Yumna, kepada seluruh pemateri dan seluruh audiens atau peserta yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di satu forum yang luar biasa ini. Dan juga apresiasi dan luar biasa kepada teman-teman dari PSDM Humanistik 2021 yang sudah mempersiapkan satu wadah untuk kita dapat belajar dan mengenal kemampuan-kemampuan berbahasa Inggris kita seperti ini. Karena kita tahu bahwa TOEFL ini merupakan satu urgensi di zaman sekarang ya, karena syarat sertifikasi TOEFL itu sangat dibutuhkan di beberapa tempat untuk menunjang masa depan kita. Entah itu kita ingin untuk menunjang pendidikan kita juga kan, kalau misalnya kita ingin mengenyam S2-nya TOEFL, dan juga sekarang ada yang satunya adalah adanya sertifikasi TOEFL. Maka dari itu teman-teman PSDM di sini berusaha untuk membantu teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi untuk bagaimana sih kita dapat semoga nanti teman-teman dapat mengikuti rangkaian secara aktif, reaktif, respon atas semua rangkaian dan semua agendanya, dan semoga nanti apa yang disampaikan dan output serta esensi dan value yang diharapkan oleh panitia dapat tersampaikan secara maksimal oleh kepada seluruh audiens dan teman-teman yang ada di sini. Semoga nanti teman-teman yang mengikuti sini skor TOEFL-nya bisa sangat tinggi habis dari mengikuti acara ini. Semoga saja. Ya, itu saja. Semoga nanti forumnya berjalan dengan aktif dan tenang.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesalahan sepenuhnya ada pada saya karena kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ade atas sambutannya. Nah, setelah kita mendengarkan sambutan dari Sekretaris Pelaksana dan juga Ketua Humanistik 2021, kayaknya aku mungkin bakal bacain dulu ya CV dari pemateri kita pada hari ini. Baik, mungkin kepada panitia bisa di-share screen terlebih dahulu CV-nya. Baik, jadi pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Muhammad Ahmad, MSCMA, lahir di Lasusua 14 Januari 1992. Pada tahun 2009 hingga 2013 berkuliah di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2012 untuk pengalaman kerjaan sendiri, akan memiliki banyak sekali pengalaman yang juga beragam. Salah satunya yaitu pada tahun 2015 hingga sekarang bekerja di Fulbright Institute, lalu pada tahun 2018 hingga sekarang di Edinburgh, dan juga pada tahun 2016 hingga sekarang di Paradigma Institute of Indonesia. Baik, untuk skill berbahasa mungkin ya. Bisa ke bawah. Baik. Untuk skill berbahasa sendiri dari Akam pada tahun 2015, Akam mendapatkan IELTS. Tahun 2020, Akam mendapat skor 650. Itu CV dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin langsung saja aku panggil, atau kita sapa bareng ya, Akam. Kak Akam, apakah sudah bergabung, Kak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Kak. Oh, halo, Kak Akam. Gimana nih, Kak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Thank you. Oke, okay. Thank you ya. Sudah ini sudah di-invite untuk jadi pemateri di sini. Ini kegiatan luar biasa tentunya, apalagi betul-betul digratiskan ya ke semua peserta. Ini luar biasa nih, jarang ya program-program begini, biasanya pasti ada yang bayar kan biasanya gitu. Yeah. So ini is amazing ya. Baik, terima kasih. Juga, saya pribadi terima kasih juga ya, karena bisa berbagi lah istilahnya ya, berbagi ilmu gitu. Bisa bermanfaat yang untuk yang lain. Oke. Okay. Jadi saya langsung saja kan bagi materi. Boleh. Oke, kita langsung saja ya. Oke, saya share screen kalau begitu. Oke, materi hari ini itu. Ini ya. Jadi kita masuk mungkin sekitar 30 menit ya, sesuai jadwal panitia. Semacam mungkin kita sharing-sharing bagaimana TOEFL itu ya, semuanya, karena tentunya untuk bisa mencapai skor TOEFL itu butuh waktu yang agak panjang, tergantung dengan levelnya sekarang. Tapi yang jelasnya TOEFL itu tidak bukan skill yang mungkin dalam satu hari bisa kita ya, dia butuh waktu yang memang betul-betul kita harus pelajari, terutama kan mungkin vocabulary-nya ya. Vocabulary itu yang butuh waktu panjang gitu. Kalau untuk pemahaman grammar mungkin dalam waktu beberapa bulan mungkin bisa, tapi vocabulary itu yang sangat diperlukan gitu. Jadi kalau memang dasarnya sudah ada, vocabulary-nya sudah banyak, itu modal besar ya. Tapi kalau misalkan vocabulary-nya masih rendah, itu yang perlu juga ditingkatkan, selain mungkin juga belajar tentang grammar ya, seperti itu. Jadi kita sini mungkin bahas sebagian beberapa tips ya. Untuk TOEFL misalkan perkenalan ini tadi sudah ya diperkenalkan. Nah, mungkin saya kenalkan dulu tuh gimana TOEFL itu. Jadi sebenarnya TOEFL itu banyak dengar teman istilah-istilahnya. Jadi ada namanya mungkin TOEFL CBT, Computer Based Test. Nah, based test ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi saat ini ya. Jadi dulu memang ada
entahlah tahun berapa dia hilang, tahun berapa dia ada itu saya tidak ingat juga. Di masa saya sudah hilang juga dia, waktu saya kuliah satu sudah tidak dipakai. Nah kemudian ada TOEFL PBT, PBT masih tergolong masih saya dapat kayak waktu itu deh. Jadi dulu ya untuk keluar negeri itu kita cukup pakai namanya TOEFL PBT. Jadi TOEFL PBT itu sama dengan yang sekarang. Jadi juga listening, yang ITP ya, jadi beda dengan ITP sebenarnya. Jadi structure, kemudian reading, kemudian ada waktu itu juga writing sebenarnya. Jadi PBT itu artinya paper based test ya, paper based test gitu. Jadi test TOEFL yang berbasis paper. Dan waktu itu PBT itu bisa dipakai untuk pendaftaran kampus luar negeri. Sekarang kan sudah tidak bisa kan kalau TOEFL ITP ya gitu. Jadi sebenarnya agak beda ya. Jadi dulu PBT dulu itu sebenarnya ada writing, tapi writing pada saat itu sesuai permintaan baru dikasih test. Mohon maaf, Kak Akam, suaranya masih kemute, Kak. Oke, halo. Suara saya masuk? Yang ini ya, yang iPad itu yang suara saya, tapi pin aja yang ada background-nya itu. Dua akun saya pakai, satu laptop, satu di iPad. Suara saya masuk? Masuk, Kak. Jadi dari tadi saya menjelaskan ini, nggak masuk suara saya ya? Enggak, baru mute, Kak. Dari tadi udah kedengeran. Oke, siap-siap, oke. Okay. Oke, aman ya, jelas ya? Dan kalau misalkan nggak jelas. Nah, jadi PBT ya. Jadi PBT itu dulu, bisa ulang mungkin, ya di CBT sudah tidak ada ya, komputer based test sudah tidak ada. Nah, untuk PBT sendiri itu, di kampus ITP, itu ITP tidak bisa digunakan untuk negeri ya. Yang bisa dulu itu PBT. So, PBT itu PBT yang terkait untuk ITP. Nah, makanya mungkin sahabat mungkin pernah punya yang misalkan kerja soal nanti banyak sekali ini dapat soal TOEFL, itu boleh jadi ya. Soalnya itu berulang, karena sebenarnya ITP itu juga yang dipakai dari tahun 80-an, 90-an. Mungkin mereka update-update aja, atau mungkin mereka acak-acak kan begitu. Jadi sebenarnya soal yang dipakai dari PBT lah, itu ITP juga. Jadi misalnya teman-teman Google, cari-cari soal-soal ITP, itu juga paling yang dipakai sebenarnya. Gitu. Cuman di ini, diputar-putar aja. Nah, sekarang kita ke PBT. Nah, karena PBT sudah dihapus, mungkin karena kalah saing, ya, bisa saya katakan sebenarnya dia kalah saing dengan yang tes IELTS ya pada waktu itu. Karena ada beberapa ini jenis tesnya waktu itu memang yang bisa dikatakan banyak dikritiki yang PBT, sehingga sekarang mereka sudah memiliki namanya IBT ya, internet based test gitu. Internet based test ini sudah tidak ada lagi structure dalamnya, yang ada itu ada speaking, listening, writing, dan apalagi listening, reading, writing, speaking ya gitu. Jadi dia mirip dengan IELTS ya, walaupun cara kerjanya dia agak berbeda karena dia internet based test ya. Jadi dia berbasis internet. Jadi kita akan mengikuti tesnya itu menggunakan komputer di langsung di tempat kantornya ya yang menyediakan begitu. Cuman dia harganya agak mahal, dia setara lah dengan IELTS, mungkin sekitar 2,an gitu, hampir 3 jutaan mungkin. Atau kalau IELTS dia sekitar 3 jutaan lebih, IBT mungkin sekitaran itu juga ya, sekitar 3 jutaan lah. Nah, yang paling umum sekarang adalah ITP ya, kita silakan Institutional Testing Program. Nah, ini mungkin sebetulnya teman nggak paham apa prediksi bedanya dengan ITP. Kalau prediksi itu, di sertifikatnya dikeluarkan oleh pihak institusi yang mengadakan, misalkan jurusan bahasa kampus mana gitu, atau mungkin di jurusan mana, misalkan di Denmark. Nah, ini kita termasuk kategori prediksi ya. Ingat, prediksi itu berbeda dengan TOEFL ITP sebenarnya. Walaupun TOEFL prediksi soalnya dari ITP juga gitu. Cuman kalau TOEFL ITP itu sertifikatnya dikeluarkan langsung oleh pihak ITS, dan biayanya itu dia berkisar 500 sampai 650 ribuan itu. Bahkan mungkin ada yang sekarang 700 ribu itu. Pokoknya kalau ada yang di bawah 500, bisa saya katakan itu pasti bukan ITP. Itu prediksi. Karena ITP itu modalnya sekitar hampir 500-an. Itu yang setahu saya dari manajer saya. Nah, ini itu mereka sudah adakan juga digital version. Digital version itu kita bisa mengerjakan ITP dari rumah kita langsung. Nah, cuman dia beberapa institusi aja yang adakan digital version. Jadi kayak semacam tes TOEFL, tapi menggunakan komputer gitu ya. Ada seputar langsung langsung kotor tesnya.
Kalau online ada yang digital ya. Jadi cuman kelebihannya sudah digital, kita pakai headset kan gitu. Kalau misalkan listening ya, kalau yang dalam kantor yang ITP yang paper itu tidak ini ya, tidak menggunakan headset tentunya. Nah itu ya perkenalan umumnya. Nah sekarang untuk TOEFL ITP itu ada listeningnya yang umum, listening comprehension kita silakan, kemudian structure and written expression, kemudian ada reading comprehension. Nah listening itu ada ini ya 50 nomor. Kemudian time-nya itu waktunya itu sekitar 30 menit lah. Jadi tergantung audionya kan gitu. Tergantung audionya sekitar 30 menit. Jadi okay. Thank you, Kak. Ya, jadi kalau misalkan skor dapat 310 itu kan berarti tinggi skornya ya, itu dikatakan itu paling rendah itu. Ya mungkin enggak ada yang benar itu ya. Itu. Jadi skornya 310. Cuman kalau untuk itu rata-rata minta 500, 550, kalau untuk S2 ya 500 sama 550 tergantung. Ada juga program-program afirmasi untuk LPDP ya. Jadi teman-teman harap itu ya cek bagaimana program afirmasi LPDP itu ada yang 450 bahkan untuk bisa keluar negeri itu ya, itu program-programnya. Jadi structure ada 40 nomor, 25 menit ya waktu. Kemudian reading itu ada 50 nomor, waktunya 55 menit. Nanti untuk tes kita, ini kita sesuaikan ya. Oke, okay. Nah ini scoringnya ya, tergantung dengan targetnya. Misalkan targetnya itu 550. Jadi kalau untuk structure itu 550 itu minimal 31 benar. Ya, minimal 31 benar untuk structure. Nah, kalau untuk listening, kita minimal 37 benar dari 50 nomor. Untuk reading, misalkan itu minimal 40 benar dari nilai yang 550 ya. Gitu. Jadi tentunya nanti nilainya itu akan dirata-ratakan. Tapi kalau misalkan cuma mengejar 500, yang terakhirnya 26, 500, kemudian listening-nya 29 benar dari 50 nomor, kemudian untuk reading-nya itu 33 ya. Itu yang skornya disesuaikan saja dengan targetnya kira-kira berapa. Nah, sekarang kita masuk. Jadi tadi kita kan sebenarnya dapat listening, reading, structure ya yang diujikan. Nah, sekarang kita masuk ke structure dulu, beberapa tips cara mengerjakan soal-soalnya. Sebenarnya materi structure itu banyak sekali sebenarnya yang diujikan itu. Jadi mereka itu menguji materi mereka ganti-ganti gitu. Misalkan betul-betul memahami bisa dikatakan yang umum diujikan ya, bahkan untuk topik structure itu untuk materi ya kalau misalkan ikut ini belajar itu biasanya sekitar 60 materi lebih, saking banyaknya sebenarnya yang memang harus kita kuasai untuk betul-betul we can do our best ya for this structure section. Nah ini ada beberapa tips saya kasih untuk structure untuk hari ini, sekedar mungkin tips umum ini. Tips satu ya, ini bersamaan saja. Ini tips yang berlaku untuk bisa katakan semua soal sebenarnya untuk structure gitu. Dia tips umum. Ya, jadi minimal dia akan membantu kita mengeliminasi. Nah, pastikan bahwa di setiap kalimat yang nanti di TOEFL-nya error analysis, kalau yang structure yang pilihan ganda itu. Isian itu ya. Nah, untuk structure kita harus pastikan bahwa setiap kalimat itu ada subjek dan verb-nya. Jadi agak berbeda mungkin dengan konteks kita Indonesia. Kita misalkan bisa bilang, misalkan dia cantik kan gitu. Dalam bahasa Indonesia cantik ini kata sifat, adjektif. Kalau dia ini kan subjek istilahnya. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita bilang she beautiful, ini salah pastinya. Ya. Kenapa? Karena dalam kalimat ini tidak ada verbnya. Yang ada cuma subjek saja, she. Sementara kan yang wajib adalah subjek dan verb, yaitu yang wajib. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin yang mana bisa jadi subjek dan yang mana bisa jadi verb ya. Nah, kalau untuk subjek sini saya tidak perlihatkan mana subjek, tapi subjek umumnya itu noun ya, kata benda. Noun atau mungkin pronoun kalau ganti orang, misalkan dia, she, mereka, kami, itu kita silakan pronoun kata ganti orang. Atau mungkin juga noun clause itu agak kompleks. Kemudian ada juga namanya gerund, itu juga bisa jadi subjek noun itu semua masuk kategori noun gitu. Nah, yang mana verb? Ini verb mungkin agak sulit. Ya, memang harus dipelajari verb saya lihat.
Jadi mungkin di bahasa Inggris kita banyak mendapatkan, ada mungkin kita pernah dengar to be, I miss are, was were, kemudian to do, do does did, kemudian to have, has said. Ya. Sorry ya, bilangnya kalau misalkan saya agak cepat, bilangnya. Saya memikirkan waktu juga. Dan juga kadang memang saya cara ini ya, agak cepat, jadi bilang aja. Tegur ya, kalau misalkan agak cepat. Nah, jadi ada to be, ada to do, to put might, ya, gitu semua. Kemudian top one, misalkan go, ya. Kemudian top 2, when, go, when, gone. Gitu. Mungkin take, misalkan mengambil, take, took, taken. Ya, gitu. Jadi, kemudian, I want to, gitu. Oke. Nah, cuman di antara verb ini, jadi to be, to do, to have modal, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing, to infinitive, itu tidak semuanya bisa ya, dalam satu kalimat, itu harus ada. Nah, di antara ini tidak semuanya itu bisa mengambil posisi ini. Di verb, atau saya istilahkan verb. Halo, Kak Akam. Suara saya hilang ya? Ya, barusan lagi. Ini nge-freeze dia. Begini yang biasa ini. Bentar ya, beberapa menit saya masuk ulang dulu di Zoom. Bentar. Dia biasa nge-freeze. Balik ya. Sambil bisa cas dulu. Ini sementara masuk ya. Sebentar ya, ini masih oke, sudah. Saya share sekarang. Oke, sorry ya, tadi ini saya kasih contoh. Jadi tadi yang saya katakan verb 3 itu tidak bisa dianggap sebagai main verb ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kita tidak akan pernah bilang he taken to the hospital. Karena taken ini adalah verb 3. Dia ini kalimatnya tidak ada verb-nya. Ya, jadi ingat verb 3 bukanlah main verb, bukan verb yang bisa berdiri sendiri. Itu berarti kalimat ini kehilangan verb ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa katakan he taken, yang benar adalah he was taken, saya mungkin pakai be ya. Dia diantar ke rumah sakit. Taken to the hospital. Begitupun verb ing, makanya tidak pernah kita bilang he studying. Yang benar adalah he is studying. Jadi tetap ada be-nya kan, gitu. Tetap ada be. To infinitive juga begitu. Dia tidak bisa dianggap sebagai verb, main verb ya gitu. Ya, contohnya mungkin the cat is mine, is to be, didn't eat, to do ya, has eaten, ini to have, my eat, modal, is eating, yang to be ya. Eating fish ya tadi sudah salah ya. Saya kasih contoh, the fish eaten by the cat. Saya kasih contoh tadi, ini juga tidak bisa. Karena eaten adalah verb 3, maka kalimat ini tidak ada verbnya. Jadi ingat, nanti di soal itu pastikan ada subjek dan verb. Kalau misalkan tidak ada subjeknya, cari subjek. Kalau misalkan tidak ada verb-nya, maka cari verb ya, seperti itu. Nah, contoh, kita masuk contoh, panitia, berapa menit lagi kita punya waktu ini, panitia? Untuk tips. Ya, Kak, mohon maaf. Berapa menit punya lagi? Masih. Masih bisa, masih. Oke.
Nah, sekarang silakan dicek. Nah, coba. Jadi ingat dengan prinsip tarik. Pastikan setiap kalimat ada subjek dan verb. Nah, di nomor satu, kira-kira kita kehilangan apa ini? Apakah kita kehilangan subjek atau kita kehilangan verb? Ayo. Ya, betul. Ya, kita kehilangan verb. Nah, berarti close. Nice. Nice, mantap. No. Kalau Charlie ini bukan verb kan? Tadi kita sudah pelajari verb ini itu bukan verb. Kalau Alpha itu dia akan jadi double subject. Kan ada subject. Tidak usah lagi dua subject ya, double itu istilahnya. Kalau Delta ini preposisi ya, tidak ada verb di sini. Dan ingat verb ing itu bukan verb. Nah, kalau nomor 2, kita kehilangan apa lagi di nomor 2? Nomor 7 maksudnya. Kita kehilangan apa di situ nomor 7? Subjeknya yang mana? Henry Adams. Nice. Kalau ini berapa ini? Keterangan. Ya, pop 3 ya. Berarti bukan pop kan ini? Nah, berarti kita betul-betul kehilangan pop. Nah, berarti jawabannya yang mana? C. Kita kehilangan verb. Jawabannya. Iya, Alpha kan verb-nya. Yeah. Kalau Charlie double itu, ya kan double subject. Yang di Adam he. Nah, itu kita silakan double. Enggak usah ya dua subjek, satu saja. Salah kalau dua subjek. Seperti itu ya. Ada delta ini belum kita pelajari, kalau ada konektor dia prinsipnya begini. Ini kita tidak akan pelajari mungkin subject verb ya, itu dasarnya. Kalau misalnya kita dapat ada konektor, itu kemungkinan besar dia akan berpola konektor itu dua verb dia. Kan istilahnya dua subject verb istilahnya. Tapi kadang ada kalimat tidak ada subjeknya, jadi ingat saja kalau satu konektor ya, itu kita membutuhkan dua verb. Jadi kalau misalkan dalam soal itu kita lihat ada dua verb, maka kita cari aja satu konektor seperti itu ya. Prinsipnya. Oke. Lanjut. Itu dasarnya aja. Sekarang ini masih contoh juga. Oke. Okay. Nah, ini. Ini bisa. Jadi tadi saya kasih ini ya, saya kasih arahan bahwa kalau satu konektor itu kita silakan sebenarnya dua klausa. Klausa itu ini ya subject verb. Pokoknya subject verb aja, satu pasang itu kita silakan klausa gitu. Cuman kadang ada kalimat, ada klausa itu tidak ada subject verb-nya. Makanya saya pribadi istilahkan satu konektor, dua verb gitu. Ingat saja satu konektor, dua verb. Kalau dua konektor, anggaplah konektor jembatan, jembatan ya. Kalau dua konektor maka ada tiga klausa atau tiga verb. Itu konsepnya. Jadi satu konektor, dua verb. Nah, sekarang kita lihat di nomor 5, ada tidak verb-nya di soal? Ada. Yang mana, Kak? Have. Nice. Have sama? Satu lagi. Response. Ya, is kan? Berarti dua verb. Nah, kalau dua verb, kita butuh berapa konektor? Tiga. Dua saja. Dua. Kalau dua verb, berapa kita butuh konektor? Satu. Tiga loh. Oke, nah berarti di antara pilihan yang mana ada satu konektornya? A. Satu konektor di antara pilihan. Alpha nggak ada konektor di Alpha. Konektor itu conjunction, penghubung. Mas, all police officer, mas. B. Ini ya, ini yang konektor that. A. Jadi that, which, whom, when, after, why. Nah, itu semua masuk kategori konektor. Nah, itu ya. Nah, itulah konektornya. Kalau kita sudah tahu konektor itu agak gampang. Kan? Di antara pilihan dan lain, nggak ada konektornya. Yang ada kalau delta, ini preposisi. For itu kita silakan preposisi. Atau kok kata depan ya, preposisi atau kata depan. Kalau alpha cuma kita dapatkan subjek saja kan, tidak ada konektor. Begitupun misalkan bravo, ini dapatkan lagi ada verb, masih tapi tidak ada konektor. Nah, sementara dua verb itu prinsipnya. Jadi kalau misalkan dua verb pastikan satu
ada satu konektor. Ya, mungkin kita tidak akan sanggup pelajaran di sini, ini materi apa? Ini materi kalau mau disuruh ini ya, dia istilahnya kita silakan noun clause, agak kompleks ya dia. Enggak apa-apa ya, itu dipelajari khusus, tapi kalau untuk cara cepatnya itu dua verb, satu konektor. Misalkan nomor 9, ada verb tidak di soal? Nomor 9. Enggak ada. Will. Ada loh, ada satu, ada satu. Ada skydiver, satu. Skydiver. Skydiver itu kalau ada e-nya, ada e, en, de, dia pasti noun, dia bukan verb. Kalau ada e di depannya. Dia pasti noun. Will. Nah, ini kan modal kan tadi, will. Nah, ini verb-nya. Ya kan? Jadi satu verb di soal. Nah, kalau kita lihat di pilihan, being ini jarang jawabannya, jarang jawaban ini. Enggak usah dulu. Kita lihat alpha ini ada verb-nya. Rapo juga ada verb-nya, delta juga ada verb-nya. Nah, oh berarti bisa kita tebak ini kan 5 pasti dia dua klausa atau dua verb. Kalau dua verb, yang saya ingat itu harus berapa konektor? Satu. Nah, berarti jawabannya mana? Yang ada konektornya mana? D. Which is E. Bravo kan? Itu okay, aja okay. Yang ada konektor. Iya. Is kan verb ini ya, to be itu is. Which itu kan konektornya. Seperti itu ya. Jadi ingat saja untuk tips ini dasarnya. Satu konektor, pastikan ada dua verb. Kalau misalkan ada dua verb, berarti pastikan ada satu konektor. Ya. Jadi itu aja. Itu. Nah, sekarang kita pindah. Nah, kalau yang tadi itu yang masuk kategori ini ya, yang isian itu, kita cari yang mana benar. Nah, kalau di... ini bahasa kasih contoh dasarnya. Nah, kalau nanti ada nanti soal jadi nomor 1 sampai 15 itu dia masuk kategori yang tadi yang isian. Kalau nomor 16 sampai 40 masuk kategori error analysis. Jadi kita harus cari yang mana error yang di garis bawah ya, seperti ini yang saya garis bawahi sekarang. Nah, satu materi untuk error analysis yang agak bisa dikatakan biasa muncul itu adalah materi subject verb agreement. Maksudnya kalau misalkan subjeknya tunggal, maka verb-nya juga harus tunggal. Kalau misalkan subjeknya itu jamak, maka verb-nya juga harus jamak. Saya kasih contoh. Misalkan kita bilang he, go atau goes misalkan. Kemudian they mereka ya, pergi ke sekolah misalkan ya. Nah, they go atau goes. Yang pertama he go atau he goes yang benar? Yang mana benar? He go atau he goes? Goes. Goes. Ya, goes. Karena tunggal subjek. Karena tunggal. Karena tunggal, betul ya. Itu tunggal, maka go tidak boleh, dia jamak. Goes-nya yang tunggalnya. Kalau de ini jamak, maka kita harus pakai go untuk jamaknya bukan goes. Ya, seperti itu yang dasarnya. Nah, kalau kita lihat di bawah ini enggak usah dulu ini ya, enggak usah dulu. Kita cari yang ini salah. Bentar, saya salah ini kayaknya. Saya salah perlihatkan soal kayaknya. Saya salah ambil soal bentar ya, sorry. Ini salah soal ya, sorry. Ini soalnya kayaknya deh. Saya lupa ganti soalnya, sorry. Lupa soalnya. Pokoknya ingat aja, kalau misalkan subjeknya tunggal, maka juga verb-nya juga harus tunggal ya. Misalkan saya contoh di sini. Association ini kan subjeknya, ini kan tunggal. Nah, maka verb-nya juga harus tunggal ya, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, some seats, ini jamak, seats ya. Maka pop-nya juga harus A. Ya. Itu ya. Ini saya, sorry, ini saya salah screenshot. Ini sebenarnya yang berikutnya. Nah, kemudian ada satu prinsip. Ini prinsip kapanpun berlaku. Bukan tidak hanya TOEFL, tapi memang grammar bahasa Inggris. Dan ini sangat gampang sebenarnya. Nah, dalam bahasa Inggris itu preposisi, itu dia pasti ketemu dengan ini ya. Ketemu dengan noun. Nah, noun itu masuk kategori gerund. Ya, jadi gerund kan kalau... kalau pelajari gerund itu lawannya to infinitive ya. Misalkan gerund itu misalkan in studying ya kan. In studying ini kan preposisi, maka kita harus bilang in studying. Tidak boleh kita bilang in study misalkan, karena ini bukan gerund ya. Kalau misalkan kita hilangkan in-nya enggak boleh. Enggak boleh juga kita bilang in to study. Enggak boleh juga gitu ya. Pokoknya misalkan kalau ini pop ya. Pokoknya preposisi itu harus ketemu dengan ini ya, waktunya untuk waktunya sampai 11.35. Oke, siap-siap. Nah, contoh misalkan di nomor 1, yang mana salah kira-kira dengan prinsip ini? Cari preposisi, kemudian pastikan ada gerund setelahnya atau mungkin peping gitu setelahnya.
Yang mana yang salah? Ya, nomor satu dulu. Ini yang pertama. Dari proposisi. Learn. Ya, mestinya gimana? Gimana mestinya, Kak? To learning. Nggak boleh pakai to itu? Kalau pakai proposisi? Gimana? Ya, learn. Kemudian learn menjadi? Learning. Nah, seperti itu. Karena ada proposisi depannya, ada of. Proposisi yang ketemu dengan noun atau yang gerund. Topiknya seperti itu. Nah, nomor dua. Change. Mestinya? By changing. Nice. Ya kan gitu. Karena change itu adalah verb, maka preposisi depannya kita harus bilang changing. Ya. Nice. Nomor tiga. Ini aman, peping, preposisi aman. Nah, ada yang satu, yang salah. Mestinya? Calling. Seperti itu ya. Jadi ingat, preposisi itu pastikan bukan verb 1, bukan verb 2, bukan verb 3 setelahnya. Tetapi setelahnya harus noun ya, atau mungkin verb ing kalau misalkan dia mau dibentuk verb seperti itu. Oke. Tadi ini materinya sudah materi ke-6 ya, sebenarnya skill ini saya ambil dari silabus kami, dia masuk ke topik ke-60, jadi memang struktur itu sangat banyak gitu ya. Yang harus dipelajari. Nah, kalau ada pertanyaan langsung bilang aja ya, atau kirimkan chat nanti. Nanti ada sesinya juga ya. Saya lupa. Nanti di chat aja gitu untuk persiapan ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke listening ya. Jadi listening itu nanti dia dibagi 3 sesi ya. Ada sesi pertama itu nomor 1 sampai nomor 30 ya. Saya kasih di sini nomor 1 sampai nomor 30. Nah, nomor 1 sampai nomor 30 ini di setiap soal akan ada satu conversation. Jadi satu short conversation, kita silakan percakapan yang pendek itu diikuti dengan satu soal masing-masing. Karena ada 30 soal, maka tentunya akan ada kita dapatkan 30 conversation. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk part 2-nya, section 2-nya itu nanti akan ada 2 conversation. 2 long conversation. Dia agak panjang dia. Ya, kalau yang nomor 1 3 itu dia pendek, masing-masing speaker akan bicara sekali formalnya. Ya seperti ini contoh. Nah, kalau di section 2 dia akan ada 2 long conversation dan setiap conversation itu diikuti dengan soal 3 sampai 5 nomor. Kita tidak pernah tahu pasti apakah 3, 4 atau 5, nanti akan diberi petunjuk pada saat itu sudah jalan audionya. Tapi dia umumnya 3 sampai 5 soal. Jadi kita harus siap-siap. Nah, kalau untuk berikutnya yang terakhir, yang sesi ketiga, ini sesi pertama, ini sesi kedua, ini sesi ketiga akan ada kita istilahkan lecture gitu. Saya nggak tahu kalau konteks di luar Sulawesi. Kalau di Sulawesi ini nggak ada sistem lecture di sini. Untuk di kampus saya nggak pernah dapat. Lecture itu istilahnya perkuliahan dosen kayak ini aja memberikan materi secara umum. Hampir dalam lecture itu tidak ada diskusi antara mahasiswa dengan dosen. Ya. Jadi misalkan saya lihat kemarin di konteks Edinburgh, di kampus saya kemarin sama di Melbourne, di Australia, itu sama-sama mereka memiliki istilahnya lecture gitu ya. Oke, sama-sama mereka sudah lecture. Nah, lecture ini dosen menjelaskan mungkin sekitar 30 menit atau mungkin sampai 40 menit. Semua yang jurusan ambil mata kuliah itu kumpul dalam satu itu. Jadi cuma ada dosen menjelaskan aja materinya, hampir tidak ada diskusi. Nanti untuk diskusi barulah masuk di kelas masing-masing. Mana kelasnya masing-masing ya, dengan beda jurusan biasanya. Jadi kembali ke kelas masing-masing. Nah, dalam kelas itu barulah ada diskusi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, kelas ini, untuk kelas ini yang kita dapatkan di Indonesia. Tapi lecture mungkin agak jarang ya. Kalau untuk misalkan untuk Sulawesi yang pernah dapat. Itu disilakan lecture dan itu yang diujikan. Dan lecture nanti setahu saya ada 3 lecture ya. 3 lecture diikuti juga 3 sampai 5 nomor. Nanti akan diinformasikan pada saat audionya berjalan. Bahwa soal ini sampai soal ini. Gitu ya. Audio ini untuk soal ini. Itu disebutkan. Nah, kita dulu tips untuk ini yang pertama. Jadi ya umumnya enggak selamanya 100% ya, umumnya di listening itu untuk section pertama itu kunci jawabannya yang ditanyakan nanti akan ada di speaker kedua gitu. Jadi kadang sebenarnya kalau kita dengan listening mungkin kurang fokus, kita kehilangan informasi apa yang disampaikan oleh speaker pertama.
Ya, tapi kalaupun misalkan kita kehilangan, don't worry, jangan khawatir, tetap tenang, tunggu yang speaker kedua. Karena umumnya jawaban yang ditanyakan adalah yang dari speaker kedua. Misalkan perempuan bilang bahwa he forgot to turn in his research paper. Katanya si laki-laki itu lupa untuk turn in, artinya mengumpulkan ya research paper, paper penelitiannya. Di luar negeri kalau kita bilang paper itu maksudnya tugas, dia tugas paper gitu. Cuma rata-rata di luar negeri tugas itu berbentuk paper. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi katanya si laki-laki itu lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Nah pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan si perempuan tentang si Billy, si laki-laki itu? Nah jawabannya tentunya, dia si laki-laki tidak mengingat untuk mengumpulkan tugasnya. Submit itu submit, ya, submit itu sama saja artinya dengan turn in. Turn in, mengumpulkan, submit juga artinya mengumpulkan. Seperti itu ya, jadi umumnya jawabannya di second speaker. Tapi tidak 100% ya, tetap usahakan pahami apa yang disampaikan di speaker pertama. Tapi kalaupun tidak dapat, jangan khawatir. Tetap masih bisa kita jawab dengan sempurna. Nah, ini contohnya misalkan, jangan baca kalimat pertama ya, jangan baca speaker pertama, no, jangan baca, kita uji teknik ini. Speaker kedua, dia katakan, I have no idea. Kira-kira apa maksudnya itu, I have no idea? Di antara sini pilihan jawaban, yang mana? Delta, she doesn't know. Yeah. Betul. Kalau kita bilang, I have no idea, yeah, I don't know. Yeah. Nah, kayak gitu ya, satu contoh, kita percepat aja, kita nggak sempat ini. Nanti kita tidak cukup lagi membahas semua topik. Oke, nah kemudian ada satu tips. Ini tips kalau memang kita tidak paham, ya kan kadang normal itu di listening. Mungkin ada teman yang, aduh apa tadi yang disampaikan. Nah, salah satu tipsnya, hindari suara-suara yang mirip atau pronunciation-nya. Misalkan dia katakan, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen ya. Apartemen yang baru, tempat tinggal yang baru. Nah, kalau kita lihat di pilihan, ini ada kata apartemen, mirip dengan apartemen. Kata research mirip dengan search. Appointment mirip dengan departemen. Nah, ternyata di bagian B ini nggak ada sound-sound yang kayak mirip tadi. Nah, berarti pilihlah jawaban bravo. Seperti itu ya, pilih jawaban yang suaranya tidak begitu mirip. Itu salah satu tips. Tapi ini tidak selamanya berlaku ya. Cuman sangat membantu kalau betul-betul kita kehilangan apa yang tadi disampaikan. Jadi itu ya, misalkan. Kita lihat nomor satu, but Sally doesn't have a cent. Berarti jawabannya sih yang mana? Katanya Sally itu tidak memiliki cent, ya. Doesn't have a cent. Ya, jawabannya? C. Ya, betul. Nice. Ya. Nah, kalau kita lihat, kata cent itu mirip dengan set, misalkan. Kemudian sense mirip dengan itu, cent, ya. Ini juga cent, kan? Gitu. Nah, jadi masing-masing A, B, D itu memang ternyata ada yang mirip. Karena dia mau menipu kita. Ternyata jawabannya adalah di Charlie, tidak ada miripnya sama sekali ya, seperti itu. Dan karena tadi mereka tidak menggunakan sistem itu ya, pronouns, pronunciation, suara yang mirip, mereka menggunakan sistem vocabulary, paraphrase istilahnya atau sinonim gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya laki-laki, si perempuan just started working, baru saja mulai bekerja di sebuah agency real estate. Nah, kalau kita lihat di bawah, started ini sinonim dengan began. Job ini sinonim dengan bekerja di sebuah real estate. Ya, seperti itu. Jadi cek-cek sinonim-sinonimnya itu yang sangat membantu. Nah, misalkan contoh. Kita ambil nomor satu. Misalkan, yes, and I also had to fill out an application. Fill out artinya mengisi. Ya, mengisi sebuah aplikasi. Nah, berarti jawabannya apa? Delta? Yes. Yang D. Delta, betul. Jadi kalau kita lihat apa sinonimnya, had to harus artinya necessary, perlu, wajib. Complete sama dengan fill out, complete mengisi. Aplikasi sama dengan formulir ya, seperti itu. Nice. Itu untuk listening ya. Lanjut untuk listening itu salah satu tips ini berlaku untuk semua section dan sangat-sangat penting. Pastikan sebelum audionya diputar itu kita baca dulu semua pilihan jawabannya. Jadi usahakan baca supaya kita tidak kaget. Nah, sama mungkin konteksnya, kalau teman kita lagi ngegosip, pasti kita tanya dulu, kalian ngegosip apa? Kalau misalkan kita tidak tahu topiknya, kemungkinan besar kita akan sulit memahami apa yang mereka bicarakan. Seperti pula di TOEFL. Jadi kita baca dulu pilihan jawabannya supaya kita, oh paling mungkin ini yang dibahas. Gitu ya. Jadi tebak-tebak kira-kira model pertanyaannya seperti apa. Seperti itu ya. Contoh misalkan, ini kalau kita lihat sini, proposi, oh berarti ini pasti menanyakan siapa? Ini tempat, oh berarti ini akan menanyakan lokasi percakapannya ada di mana. Kita lihat sini ada bab 1, bab 1, bab 1, bab 1, atau mungkin kadang bab ing.
oh berarti kemungkinan besar ini apa yang mereka akan lakukan berikutnya ya. Atau mungkin kalau peeing berarti apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Terutama yang speaker kedua, tadi ingat jawabannya umumnya di speaker kedua. Nah, itu kemudian anticipated question dan sudah ya nggak perlu kita. Nah, ada ekspresi yang mungkin perlu memang kita pelajari karena kita tidak menggunakan sistem ini di Indonesia ya, agak jarang kita sedarkan. Ada beberapa ekspresi yang sebenarnya mengatakan saya setuju dengan kamu. Misalkan kalau mereka mengatakan neither do I, berarti saya setuju dengan kamu. So do I, me too, I'll say, isn't it? Atau yang paling umum mungkin, tapi ini model tempo dulu, you can say that again. Seperti itu maksudnya, oh, saya setuju dengan kamu. Gitu. Jadi menyatakan setuju dalam bahasa Inggris, tidak mesti kita mengatakan I agree with you. Banyak cara. Ya. So do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again, neither do I, atau mungkin I don't either. Ya, gitu. Misalkan dapat seperti itu, berarti ini si speaker kedua setuju dengan yang si pertama. Ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini agak penting juga. Jadi, kalau misalkan kita dengarkan ada kata-kata I wish, itu berarti saya katakan PHP itu. Ya, istilahnya, apa yang dia katakan tidak akan terjadi. Misalkan, I wish, saya harap saya bisa membantumu. I wish I could help you. Itu berarti faktanya dia tidak mampu membantu. Ya, ini biasanya penolakan secara insopan. Gitu ya. Men, I wish I could go with you. Saya harap saya bisa pergi dengan kamu. Padahal maksudnya itu I couldn't go. Dia tidak akan pergi tuh. Misalkan I wish I could be your girlfriend. Girlfriend ya. Berarti dia tidak akan bisa jadi your girlfriend gitu ya. Kemudian I wish I were at home. Saya harap saya di rumah. Berarti dia tidak di rumah. Seperti dia konteksnya. Nah kalau kita lihat di sini, I really wish I could go with you ya. Berarti maksudnya itu he's unable to go. Dia tidak bisa ikut pergi ya. Nah contoh misalkan ini nggak ada contohnya ya, langsung aja ke idiom. Idiom ini hampir 50% ya lebih. Ini kan tadi nomor 1 sampai nomor 30, jadi nomor kan saking pentingnya idiom itu, menurut informasi hampir 50% itu atau mungkin lebih, setahu saya 50% lebih itu di soal yang listening part 1 yang 30 nomor itu dia memasukkan idiom di dalamnya. Jadi sangat-sangat penting itulah idiom ya. Jadi hafal-hafal itu idiom. Misalkan mungkin burning the candle at both ends itu artinya doing too much ya. Nah itu mungkin agak sulit mungkin kita, kalau misalkan kita tidak biasa agak sulit mungkin kita paham ya. Jadi mungkin bisa dihafal-hafal juga ya. Ini ada saya kasih link nanti dipelajari di situ. Misalkan kita lihat di sini, don't worry about it, jangan khawatir, it is a piece of cake. Apa maksudnya itu a piece of cake? Delta. Betul. Nah, kemudian ya, yeah, it is all in a day's work. Maksudnya apa itu? It's all in a day's work. Mungkin itu enggak biasa. Kalaupun enggak biasa, pahami yang pertama. Jadi katanya pertama itu si perempuan minta ini, terima kasih. Terima kasih ya sudah ganti oli saya, sudah perbaiki ban mobil saya misalkan. Kemudian si laki-laki bilang, "Oh, it's all in a day's work." Gitu. Itu maksudnya apa kira-kira? Oh, PP. Jadi perempuan itu berterima kasih ke laki-laki karena sudah diganti ininya, olinya sama bannya diperbaiki gitu. Ya, jawabannya berapa betul? Kan bahasa kita Indonesia, kalau orang Indonesia, oh iya enggak apa-apa Bu, biasa itu sudah pekerjaan Bu kan gitu kan? Itu maksudnya this is a regular part of his job ya gitu. Itu ini. Nah, idiom nantinya akan banyak di apal-apal ya, yang saya kirim itu. Kembali sekali idiom yang sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke di part B ya. Nah, kalau part B sama part C itu nanti seperti itu kita, ini nggak saya perlihatkan di sini. Dia akan agak banyak ya composition-nya. Itu tadi ada dua composition untuk part B sama C. Cuman tips saya, anticipate the topic ya. Dia ini topiknya terlalu ini ya, tentunya semuanya berdasarkan konteks akademik. Jadi ketika petunjuknya dibacakan nanti kan di part B dan part C akan ada akan ini ada gap, istilahnya ada instruksi dulu. Nah, ketika instruksi dibacakan, teman-teman jangan perhatikan instruksinya. Manfaatkan waktu itu untuk membaca semua soal yang ada di bawah. Saya pribadi pernah mencoba untuk saya fokus instruksi aja, saya tidak mau baca dulu soalnya, nanti pas di sini baru saya baca. Itu betul-betul berbeda ketika saya membaca dulu semua topiknya. Jadi pastikan baca dulu topik sebelum dengarkan audionya ya. Gitu.
Nah, nanti kalau misalkan nanti kan kita pilihan, jadi kalau itu file itu sambil kita dengar, sambil kita dengar ini listening-nya kan kita juga lihat jawaban. Ini saya lihat ada dua model orang mengerjakan suara seperti ini. Ada yang sambil mendengar audio sambil menjawab ya, sambil dia jawab misalkan A, B, C. Kalau saya pribadi saya tidak seperti itu. Saya suka orangnya, saya dengar aja dulu audionya sampai selesai. Setelah saya dengar audionya sampai selesai, barulah saya mulai menjawab. Jadi tergantung teman-teman kira-kira yang mana prefernya. Kemudian jawabannya itu normalnya dia berurutan kok. Ya, jadi tidak mungkin nomor 3 dulu ke nomor 1 misalkan, dia pasti berurutan. Oh iya, ini ada satu kebijakan yang berubah. Sebetulnya ada beberapa teman sini yang mungkin pernah tes TOEFL beberapa tahun lalu. Jadi beberapa tahun lalu itu kita tidak boleh mencoret apapun di TOEFL, tidak boleh dikasih pulpen, dari kasih pulpen. Sekarang sudah bisa. Jadi sebetulnya teman-teman nanti ikut mengikuti tes TOEFL dan tidak boleh mencoret, itu berarti pihak panitia belum paham dengan kebijakan yang baru. Jadi kebijakan baru sekarang sudah bisa, dan model sekarang TOEFL itu agak berbeda dengan dulu. Kalau yang dulu itu soal untuk part B dan C itu, dan bahkan juga A sebenarnya, itu semuanya dihilangkan kan. Yang kita lihat kan tinggal pilihan jawaban aja. Jadi yang kita lihat sebenarnya cuma pilihan jawaban. Tapi untuk tahun, saya tidak tahu tahun berapa perubahan kebijakan, mungkin 17 atau 18, mereka memiliki kebijakan baru, soal untuk part B dan C sudah diperlihatkan di buku tes kita. Jadi kita tinggal mendengarkan aja. Jadi kita minimal sudah tahu apa yang akan ditanyakan, itu minimal. Kemudian untuk reading, jadi nanti kan reading itu ada 5 passage ya kan, ada 50 item, 55 menit ya. Pertanyaannya itu mungkin 8-12 masing-masing passage, gitu ya, tergantung dengan jenis passage-nya. Normalnya karena ada 5 passage, 55 menit kan, berarti 11 menit per passage. Nah ini mungkin untuk teman-teman saya sarankan kalau misalkan mau latihan di rumah, mau betul-betul serius dengan reading-nya, pada saat latihan reading pastikan bisa mengejar 11 menit per bacaan. Untuk bacaan TOEFL itu tidak sama dengan IELTS. Sebetulnya teman-teman yang belajar IELTS, kalau IELTS itu dia berurutan. Passage 1 itu agak mudah, passage 3 yang terakhir itu yang paling susah kalau di IELTS. Kalau TOEFL tidak, saya tidak melihat seperti itu. TOEFL itu secara umum semuanya sama kok. Tidak ada bahwa passage 1 itu yang lebih mudah, passage yang terakhir yang paling susah, tidak ada. Sama saja bobotnya. Jadi tergantung aja teman-teman ini ya cara mengatur waktunya. Mungkin mau fokus ke soal, oh ini yang lebih gampang bagi saya, ini deh saya kata dulu, itu nggak apa-apa, bisa juga ya seperti itu tipsnya. Nah untuk di reading itu kan ada 5 passage dan saya sangat yakin 5 passage itu dalam waktu 50 menit itu waktu yang memang agak mepet. Bahkan ada teman saya, senior saya kemarin, saya sama-sama tes, yang tes saya terakhir itu dia sendiri kewalahan, dia TOEFL loh, dia TOEFL teacher gitu. Dia mengajar TOEFL dan dia kewalahan di reading. Dan memang itu reading sangat-sangat susah. Mungkin kita tidak akan cukup waktu menyelesaikannya ya. Kalau misalkan betul-betul tidak terbiasa. Cuman kan untungnya, kan untuk mendapatkan nilai 500 misalkan, tidak perlu semuanya benar. Cukup 33 benar aja. Jadi kalau misalkan 33, cukup 4 passage yang betul-betul kita kuasai, itu sudah bisa dapat 500. Ya, seperti itu. Atau mungkin kalau mau dapat 50, pastikan ada 40 benar. Gitu. Jadi 4 passage itu bisa dikatakan benar semua. Itu bisa dapat 550-nya seperti itu. Nah, untuk strategi reading itu, ini agak berbeda. Saya lihat ada beberapa macam-macam. Kalau mungkin teman-teman selama ini kerja reading, ya mungkin model-model waktu kerja di sekolah, soal ujian nasional, soal SMP, SMA, mungkin baca dulu soalnya, baru kemudian lihat di bacaan, kan, di reading, baru cek. Jadi baca soal, cek di reading, baca soal, cek di reading, kan, gitu. Itu yang umum. Nah, ada satu tips yang saya dapatkan pribadi dari siswa saya mengajar, saya lihat ada siswa saya yang memakai si tip ini, dan ternyata skornya itu sampai 600-an lebih. Dan tips ini saya pakai. Alhamdulillah, kemarin saya dapat skor 650 untuk reading. Caranya, kita baca dulu semua readingnya sampai selesai, baru pindah ke soal. Jadi soal di belakangan, soal I don't care, boleh. Just focus on the passage. Baca dulu passage sampai selesai, pahami, barulah pindah ke soal. Hanya saja, saya lihat tips ini sangat kurang nyaman untuk yang masih belajar, proses belajar ya, masih rendah TOEFL-nya, itu rendah reading-nya gitu. Karena kalau misalkan dipaksakan model ini, boleh jadi siswa akan habis waktu di baca reading-nya saja, belum sampai ke soal, waktu sudah habis kayak gitu. Jadi sesuaikan saja yang mana kira-kira cocoknya gitu. Kalau teman-teman yang sudah sampai 550-an, mau kerja 600-an, pakai cara itu. Usahakan praktis di rumah dengan cara itu ya gitu. Nah ini kita keburu waktu, saya percepat-cepat saja. Ini reading topics-nya, nanti saya kirimkan aja di PowerPoint-nya kan, nanti dikirim ke panitia PowerPoint-nya. Ini reading topics-nya.
banyak ini jenis-jenis pertanyaannya, ada main idea, kemudian ada yang vocabulary, ada inference ya. Nah, kita masuk dulu ke mungkin ke main idea seperti cepat. Nah, ini mungkin saya kasih di sini aja. Jadi kalau main idea itu sama kok dengan saya nggak tahu di SMA. Umumnya kalau main idea itu cukup kita lihat di kalimat pertama saja setiap paragraf. Misalkan kita lihat di sini kalimat pertama, cukup ini aja ya, baca ini pertama, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini pertama katanya ada namanya nitrogen fixation gitu, nitrogen fixation. Ini katanya sebuah proses. Kemudian di bawah dikatakan lagi ada proses yang berlawanan gitu, namanya denitrification. Oh, berarti ada namanya fixation, ada namanya denitrification. Oh, berarti jawabannya adalah two nitrogen processes. Ini ide pokoknya. Gitu ya. Jadi cuma lihat kalimat pertama masing-masing paragraf. Jangan cek yang lain, jangan. Ya. Jangan, enggak usah. Kecuali mungkin nanti akan ada soal yang memang susah. Biasanya ada satu nomor dari 5 nomor untuk media, itu bisa ada satu nomor yang susah. Dia tidak bisa kita jawab secara ini. Dia kita memang harus baca yang lain gitu. Semuanya, semua kalimat gitu. Nanti kita untuk soal seperti itu, kasus seperti itu, baca aja dulu, kerja aja dulu soal-soal yang lain. Nanti main idea baru terakhir ya, seperti itu. Untuk yang konteks itu. Ini kita nggak punya waktu lagi untuk bahas ini. Nah, nanti itu kita akan dapat lagi seperti di soal-soal SMA saja ditanyakan day-nya itu kembali kemana, it pronoun itu it kembali kemana. Jadi normalnya tentunya cara jawabnya kita kembali ke kalimat sebelumnya atau ke klausa sebelumnya. Umumnya ya, itu jawabannya dia akan berposisi sebagai subjek di sebelumnya. Misalkan saya lihat ini day ya, misalkan di day ini they have digestive fluids ya. Nah, kita lihat di klausa sebelumnya kan sampai sini klausa sebelumnya kita lihat ini jawabannya this plant sebagai subjek di situ. Nah, kita lihat it di bawah it gets caught up ya. Katanya tertangkap di ini ya, dalam ada kalau ingat buah-buahan yang tangkap serangga kan di dalamnya gitu. Ini an insect gitu ya. Nah, serangga yang tertangkap an insect. Jadi dia sebagai subjek kan di sini klausanya. Jadi rata-rata begitu ya. Tipsnya untuk pronoun cek kalimat sebelumnya atau klausa sebelumnya dan lihat apa subjek sebelumnya. Umumnya itulah jawaban. Umumnya ya, enggak selamanya gitu. Ini contoh yang lain kita enggak sempat. Dan nanti juga kita akan diminta posisi suatu topik atau mungkin suatu statement di mana dibahas. Misalkan pada sini katanya di mana di bacaan si penulis menyebutkan atau mendiskusikan komposisi dari meteor. Nah, kita lihat di sini di pilihan. Ya, jadi katanya meteor itu terbuat dari nikel dan iron. Oh, berarti komposisinya di sini. Nah, berarti jawabannya lah ini baris berapa ini? Baris ke misalkan 1 2 3 4, baris keempat. Berarti jawabannya lah bravo di baris keempat ya. Agak gampang soal-soal seperti ini sebenarnya. Ini bisa dikatakan soal bonus. Kita tinggal mencari aja posisinya di mana. Enggak perlu lagi kita memahami secara dalam ya. Itu. Nah, ini ada beberapa link saya kasih untuk yang link pertama ini di YouTube saya sendiri, dia playlist saya untuk yang materi structure and expression itu ada sekitar 50 materi lebih, jadi silakan disimak. Nah, ini ada juga link untuk belajar listening, ini saya update dalam beberapa bulan ini ya, beberapa minggu ini, jadi terus saya update, jadi silakan cek websitenya, disimpan linknya. Ini ada materi grammar, agak lumayan ini materi grammar, di situ di website saya juga. Ini untuk pusat TOEFL, ini blog saya sendiri. Ini saya kerja mungkin dari waktu S1, saya sudah kerja. Ini di situ banyak kumpulan soal dan pembahasan untuk materi structure, grammar, dan reading. Jadi silakan nanti mungkin dicek ya. Oh, yang terakhir ya, ini Instagram ini Dimmel ya, yang saya kelola, kursusan yang saya kelola, mohon di ini ya, silakan bisa, kalau bisa di follow, kalau mau follow ya, silakan di follow. Kami ini kok, update tiap hari soal-soal TOEFL, listening, dan structure. Dalam minggu-minggu ini, kami update tiap hari itu listening sama structure, ganti-gantian. Jadi silakan di submit, ini ya, di follow. Dan juga di YouTube kami ya, di Mark Official. Nah, silakan. Oke. Okay. Oh iya, yang terakhir. Nanti insya Allah akhir bulan ini, sebelum saya lupa, kami akan adakan TOEFL kelas gratis. Intensif sekitar 2 atau 3 bulan. Jadi nanti jangan lupa untuk follow Instagram untuk mendapatkan informasi berikutnya. Oke, itu saja mungkin saya sampai ini kembalikan ke panitia untuk mungkin tanya jawab. Kalau ada tanya jawab silakan Kak Panitia. Baik, terima kasih Kak Hakam atas pemaparan materinya. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah punya pertanyaan, udah nyiapin pertanyaan atau baru terbesit pertanyaan setelah penjelasan dari Kak Hakam, boleh disampaikan. Namun sebelum memberikan pertanyaan, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menyampaikan isi pertanyaannya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini sudah nggak sabar mau tes ini. Ini Kak, ada dari Kak Yun Ade sepertinya. Okay. Silakan Kak Yun Ade. Halo, ya. Saya dengan Ayun mau tanya, tadi sudah dipaparkan apa namanya step-step kayak key points gitu dari yes gimana oh kayak video okay. Langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi saya mau tanya untuk yang tadi materi yang dipaparkan itu kan dari structure dan written ya. Yeah. Jadi ya, dari structure dan written itu. Sometimes kita cari yang error atau yang error lah ya. Tadi yang disebutkan itu memang yang paling simple. Saya pernah. Yeah. Ya, saya pernah mendapatkan soal yang memang soalnya itu lebih varian, lebih bervariasi dari yang simple. Mungkin bisa nggak sih? Memberikan sedikit review lah untuk soal yang lebih susah, karena di sini tes yang pernah saya lakukan itu IBT pernah, saya uji coba terus ITP pernah yang ITP ini lebih, sebenarnya sih kan mirip seperti PBT, cuma ITP tersebut, structure and written dalam teksnya itu memang bervariasi, gitu, bukan hanya by to, gitu, gimana sih caranya untuk mendapatkan tips tersebut, begitu, terima kasih. Oke. Saya jawab Kak langsung. Yes. Kak panitia. Silakan langsung dia saja. Oke. Nah, makanya tadi saya sampaikan itu materinya sampai 60-an Kak materinya. Jadi banyak memang materi yang harus kita kuasai. Cuman kan untuk di sini kita tidak punya waktu ya, tentunya saya pilihkan aja yang mungkin bisa membantu secara umum gitu ya. Nah, kalau misalkan mau coba, bisa saya perlihatkan soal di sini kalau misalkan mau coba yang susahnya gitu ya, merasakan bagaimana susahnya soal itu. Saya perlihatkan soalnya. Kita pilihkan mungkin, saya mungkin ambilkan praktis. Bentar ya, ini sudah saya bahas. Bentar, saya carikan dulu yang mana kira-kira yang bisa kita bahas di sini. Bentar, ini semoga tidak coretan saya. Oh, jangan ini. Kita acak aja, misalkan 17. Ini sudah saya kerja sih, sudah saya ini. Jangan dulu ya, kita cari yang belum kita bahas. Misalkan ini. Ini di sini kayaknya. Ini di sini. Oke, sekarang. Yang mana structure yang sebelum saya bahas, reading yang sudah saya bahas, ini semua sudah bahas. Ini praktis juga sudah, praktis test 17. Wah, saya cek. Oke. Ini semua sudah saya bahas. Oke, bentar, saya bersihkan aja dulu ya. Kita bersihkan aja dulu, nanti kita enggak, semoga enggak diingat jawabannya, jangan dilihat-lihat dulu. Oke, atau mungkin saya stop sharing dulu ya, supaya enggak dilihat jawabannya, baru kita bahas sama-sama. Mungkin berapa nomor gitu ya kita bahas. Saya hapus dulu, ini coretan saya. Enggak banyak ini. Atau saya uploadkan dulu ya soalnya. Bentar ya. Supaya ini karena banyak sekali cerita yang sudah saya kerja itu. Ini lagi oke, dan
Nah, ini soal asli. Saya putar, gimana cara putarnya? Ini cara putarnya ya. Ini gak bisa diputar ya. Bentar ya. Gak apa-apa kak, yang itu aja. Cuma dia agak disini gak... aja. Gak apa-apa. Tunggu ya, tunggu ya. Gak bagus itu, gak bisa kita bahas. Nah ini, kan. Nah, ini aja. Bisa. Nah, seperti ini misalkan. Nah ini misalkan. Anggaplah nomor 2. Atau mungkin nomor 1, bisa kita ambil nomor 1. Nah, jawaban nomor 1 apa ini? Ini agak ribet ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin baru, mungkin agak sulit jawab ya. Nah, soal nomor 1 kak, jawabannya kira-kira apa? Dengan rumus yang tadi. Nah, 1 konektor berarti 2 verb kan? Nah, kita coba terapkan. Kalau misalkan nggak ada konektornya, berarti ya cuma 1 subject verb gitu. Nah, kira-kira nomor 1 apa jawabannya? B. Okay. Ya. Nah, kenapa misalkan bukan delta misalkan? Di soal verb-nya mana di soal? Verb-nya was. Nice, sama? Was juga. Ya mana was ya? Seperti itu. Nah, kalau sudah ada verb, konektornya ada tidak di atas? Konektor ada tidak? Ya. Konektornya ada tidak? Ada loh konektor di atas, yang mana? Ayo. Were itu mana? Who was? Who itu konektor? Ya, who ya. Ah, ini konektor betul kan? Ini konektor. Berarti sudah lengkap kan? 1 konektor, 2 verb kan? Sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, maka kira-kira yang mana pasti jawabannya salah? Alfa bisa tidak? Misalkan alfa. Kita misalkan dulu ke alfa. Alfa bisa tidak jawabannya? Enggak. Kenapa enggak bisa? Dengan prinsip ini. Double nanti. Ada that one. Ya, betul. Kita akan mendapatkan 2 konektor, ya kan? Ini kan konektor lagi. Jadinya akan 2 konektor. 2 verb seperti itu. Nah, kalau misalkan Charlie, kenapa bukan Charlie misalkan? Kenapa kira-kira bukan Charlie? Mungkin karena dia verb-ing. Kenapa kalau verb-ing dia? Kira-kira apa membedakan dia verb-ing sama bukan? Kenapa kalau verb-ing kira-kira? Figur. S ada S. Ya, bisa mungkin, ya bisa dikatakan mungkin. Leading kan bisa menjadi peping yang sedang, bisa juga bermakna yang kata sifatnya kan, yang memimpin gitu. Ya, atau mungkin yang expert ya di bidangnya. Nah kan kalau kita lihat, Andy Warhol ini kan satu orang, ya satu orang. Ya ini kan nggak mungkin kan, figur, dia kan satu orang, figur aja gitu kan. Dia seorang figur, seorang tokoh yang semacam, anggaplah mungkin kayak Yamaha leading itu, leading perusahaan motor yang leading, yang istilahnya kayak memimpin gitu, yang di atas gitu. Public figure yang terkenal. Itu satu-satu cara menjawab. Dan juga sebenarnya itu sangat jarang kita dapatkan di TOEFL, di TOEFL ATP itu yang bermakna sedang. Karena kan ini konteksnya lampau kan gitu. Jadi bukan berarti sedang pada waktu itu yang normal. Ini juga akan bermakna beda juga. Andy Warhol akan bermakna. Kalau kita pilih Charlie, Andy Warhol itu memimpin para-para tokoh di pergerakan movement. Ya, gitu. Di pop art movement. Kemudian who was, ini kan kembali lagi ke sini kan ke orangnya. Jadi nggak mungkin figures. Kalau who, maka dia akan menjadi who were ya. Gitu. Nah, ini mungkin bagi sebagian teman mungkin agak rumit dipahami karena memang harus dipelajari ya, sorry ya. Sesuaikan dengan pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalkan kenapa bukan delta Kak tadi? Kira-kira bukan delta. Ayo. Nah, kalau delta kita lihat Kak, kalau delta ini kan kita pilih misalkan delta kita akan dapatkan konektor sama verb. Berarti dia akan jadi 2 konektor, 3 verb. Benar kan Kak berarti? Nah, gimana cara menyalahkannya? Nah, ayo. Dia kan 1 konektor, 2 verb.
Oh, Kak, kita pilih ini, dia akan jadi dua konektor loh, 3 pop. Lengkap loh, Kak, sesuai rumus kita. Kok salah itu? Kenapa kira-kira? Ya. Terlalu panjang aja, kan harus... Jangan pernah pakai sistem itu, Kak. Oh, itu bunuh diri ya. Nggak apa-apa sih kalau sudah terpaksa, kan? Kenapa, yo? Perhatikan tensisnya. Coba perhatikan tensisnya. Oh ya, leads ya. Ah, leads itu present atau past? Berarti present ini. Ya, dia present, ya kan? Kalau ini was? Past tense. Ah, ini pas, ini juga kan pas gitu kan ya. Jadi itulah ya, tantangannya tuh itu enggak mudah, cuman kalau untuk tipsnya Kak, biasanya kami kasih aja yang gampang supaya teman-teman yang mungkin masih dasar ya kami mudahkan ini cara memahami tuple-nya gitu. Itu tipsnya ya. Karena kalau kami yang susah paling susah itu. Bahkan di sini ada yang mungkin sangat susah ini 13 ini. Bahkan kami para tes ini tuple teacher itu diskusi untuk jawaban ini. Kenapa kok jawaban ini? Nah, ayo nomor 13, siapa yang bisa jawabin nomor 13? Dengan tips yang tadi, coba mainkan dengan tips yang tadi. Tapi kalau tips yang tadi kayaknya enggak berguna juga kayaknya. Kita lihat sini ada verb, ini subjek, ini ada konektor, ini kan konektor, ini verb. Berarti, oh, sudah lengkap sebenarnya, satu konektor, dua verb, sudah lengkap kan? Nah, kalau kita pilih Charlie, oh, berarti dia akan jadi 3 verb, cuma 1 konektor, pasti salah. Oh, kita pilih Delta, ini berarti dia akan jadi 2 konektor, tapi 2 verb, salah. Kalau kita pilih Alpha, ini of all not, nggak pernah kita bisa all not ya, normal kita bilang not all gitu, tidak semua, bukan semua tidak kan gitu, all not, normal no. Misalkan. Kemudian kalau kita pilih berapa, not if all or, aneh gitu misalkan, ya kan? Secara pola mungkin, oh cukup ini 2 konektor, 3 verb kan gitu, normalnya. Padahal jawabannya adalah delta, seperti itu. Tapi kan ini jarang kok pola-pola seperti ini. Gitu. Nah, tipsnya yang umum, hampir 90% soal itu berlaku kok tips ini. Memang ada sebagian 1-2 nomor yang dipersulit. Kenapa? Apa rasanya dipersulit? Karena pihak pemberi tes mau tahu siswa yang betul-betul memang tinggi grammarnya sama yang agak tinggi. Kemudian yang dibawanya lagi gitu. Mereka harus memisahkan yang mana levelnya masing-masing. Kalau misalkan semua gampang, maka susah kita bedakan yang mana betul-betul bagus grammarnya, yang mana tidak seperti itu. Kayak. Tapi tetap kayak teman-teman tadi yang mungkin baru belajar, tetap bisa pakai rumus itu karena itu yang 90% benar kan. Oke? Aman? Terjawab pertanyaannya? Banyak Kak, memang banyak sekali materi Kak. Enggak bisa kalau dalam waktu singkat ini. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Teman-teman, bila ada pertanyaan, pertanyaan lagi, persilakan. Mungkin yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan teman-teman. Mumpung ada Kak Ahkam di forum ini. Baik, mungkin karena ya mungkin karena belum masih ada yang bertanya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi Kak Ahkam yang nanti akan kami share di grup Heri the Full Class. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu ya. Ya. Jadi TOEFL terdiri dari berbagai jenis, ada CBT, BBT, IBT, TP dan digital version. Untuk digital version sendiri bisa langsung dikerjakan di rumah dan menggunakan headset untuk bagian listening. Perbedaan antara TOEFL prediksi dan IDP, jika prediksi, sertifikat dikeluarkan oleh
lembaga, sedangkan ITP sertifikat langsung dikeluarkan oleh RTS. Baik, ITP sendiri terdiri dari 50 soal untuk reasoning, 40 soal untuk structure, dan 50 soal untuk generating. Hingga totalnya 140 soal. Untuk materi mengenai structure, reasoning, dan reading, sudah dijelaskan oleh Akam melalui pemaparan materi dan disertai dengan contoh soal. Baik, mungkin kami juga menghimbau bagi teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom komentar. Sekali lagi, mungkin kami menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi link absensi webinar yang sudah di-share oleh panitia di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke sesi isoma atau istirahat selama 20 menit. Jadi setelah berapa menit? 20 menit. 20 menit. Baik. Setelah isoma 20 menit, kita akan langsung masuk ke sesi TOEFL test. Jadi dimohon untuk teman-teman tetap stay di sini hingga akhir acara nanti, dan kami juga menghimbau untuk sebaiknya menggunakan dua device atau menggunakan laptop dengan dua tampilan layar demi keamanan dan kelancaran pekerjaan soal TOEFL test. Baik, mungkin seperti itu. Bagi teman-teman, disilakan untuk isoma selama 20 menit. Terima kasih. Yeah.